Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Juanda Terminal 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku, para pecinta Gus Nur Samson, para pecinta Padepokan Sakral KS Nusantara, dimanapun panjenengan berada. Di Yali gitu loh. Nah, ini juga gitu. Januari sebulan tahu ya, tidak ada masalah harga. Sahabat-sahabat Gusmi Samson di mana pun berada, para santri pada Padepokan Cakralodaya Nusantara yang pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah keberkatan umroh bersama GNS insyaallah akan berangkat hari ini dari Bandara Juanda Terminal 2. Mudah-mudahan beliau Gus Nur Samson bisa melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan sehat, walafiat, jasmani rohani, dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Mudah-mudahan ibadah beliau, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umroh yang mabrur. Nah, dan mudah-mudahan kita semua yang belum bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan dan semoga sampai melaksanakan ibadah ke tanah suci. Amin, 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 Allahumma amin. Dan ini saudaraku yang paling ganteng dewe, mudah-mudahan beliau bersama saya nanti juga bisa amin. Berangkat ke tanah suci. Amin. Dan ini bapaknya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, marilah kita semuanya tetap optimis dan berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ini banyak sih lagi. Iya dong, ini apa-apaan sini ya? Bus. Suara sesuatu. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, ternyata di bandara ini banyak sekali fan-fan GNS yang mungkin belum pernah ketemu beliau, tapi alhamdulillah di pagi hari ini beliau bisa foto bareng. Nah, mudah-mudahan kecintaan beliau terhadap guru kita Gus Nur Samson semakin bertambah, semakin bertambah erat, semakin bertambah kecintaannya. Ini yang bikin gara-gara. Nah, ini saudara-saudaraku yang merupakan saudara kita yang paling wandel dewe. Nah, iso dikandani wong iki. Baru nek sing ngandani ku wong setengah malaikat baru iso paham. Nek wong normal ngomong atau bicara sama Mas Bagas lewat. Jute. Mbaknya dari mana, Mbak? Dari Pasuruan. Ya, fan-fannya GNS ya? Iya. Sering nonton channelnya? Sering. Sudah subscribe? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus yang paling ganteng dhewe iki. Wes. Tahun tunggal e. Agus, Gus Al aja cita-cita Mas Agus. Ayo nang nggo ning kono. Ning kono nek kene sumo panas. Panas ono Mas Agus iki panas. Ya panas keliling-keliling kayak jolesan kae. Nah. Nek kono sing suci. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku jemaah yang nantinya juga satu rombongan dengan Gus Nur Samson. Bapaknya dari mana, Pak? Orang Madura, Pak. Salaman tore, Pak. Pada Madura, Pak. Sumedang apa, kan, Pak? Kiliraja. Alhamdulillah. Mulai dari Bangkalan.
Assalamualaikum Bapak. Bapak dari mana, Pak? Dari Lenteng. Lenteng Madura, Pak. Madura juga kan? Lenteng, Lenteng Madura lagi. Alhamdulillah, Pak. Oke. Om Bro sekarang bahasa Arab, Pak. Berangkat bahasa Arab, sekarang bahasa Arab. Oh, nyau. KTB napa sekarang Raji? Oh, KTB. KTB, oke. Iya. Oke, moga-moga selamat, Pak. Oke, ngiring-ngiring. Oke. Tangkap, Pak. Nah ini HP saya serahkan lagi ke Mas Agus supaya wajah saya kelihatan biar suaranya aja yang kelihatan. Assalamualaikum ya sobat, inilah preman Galis yang sudah tobat. Kalau tobat itu yang benar-benar tobatan nasuha ya, jangan tobatan nasi. Bukan tobatan nasihin. Ya. Tobatan nasuha ya. Tobatan nasuha. Preman, preman. Insya Allah nanti kita beli onta ke. Amin. Ya. Buat korban. Nah, ini preman Malaysia. Bentar lagi berangkat. Kereta ke Malaysia. Malaysia. Judek, Judek, jangan diulangi lagi ya, Judek. Siap. Nah, kamu kan jangan bandel-bandel. Ya. Alhamdulillah sobat. Alhamdulillah. Nah, ternyata beliau amanah. Sangat-sangat amanah menjalankan tugasnya dan menepati janji-janji beliau memberangkatkan umroh bersama beliau. Ini Mas Bayu. Ya. Ya, sahabat-sahabat, pesan dari saya tidak perlu ragu untuk berangkat umroh mendaftar di GNS karena sudah terbukti real ya, tidak ada tipu-tipu, tidak ada rekayasa, tidak ada tekanan, semuanya menjalankan ibadah umroh ini atas dasar dengan semangat dan dari hatinya ingin melaksanakan ibadah, tidak mikir masalah biaya. Saudara-saudaraku, ketika kita berniat untuk beribadah ke rumah Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan pikir materi. Yang penting kita mampu, kita wajib melaksanakannya. Kita sudah sampai mana, Pak? Sampai imigran Jeddah. Nah, imigran Jeddah. Selamat. Kesel mboten? Semangat. Semangat nggih. Nah, kesel, Bu? Bu. Kita menuju hotel. Nah, ini sepeda loyo kabeh iki. Capek. Sing siji arek ilang. Ra sida. Lan iki. Sing wingking-wingking iki. Ustaz. Kenalkan Ustaz. Ya, saya Ustaz Ahmad Bondar dari Madura. Panggilannya? Panggilannya Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Alhamdulillah kita bertemu sama Gus. Gus kesayangan saya dan Gus idola saya. Maka dari tunggu-tunggu kita kayak mimpi kita. Udah setiap berapa lama di saya Arab? Alhamdulillah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun di Arab ya? Iya, 20 tahun. Nah, kita jumpa di sini. Alhamdulillah kita jumpa. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita menuju ke Haram untuk mengikuti sholat subuh di Masjid Nabawi. Kita Rasulullah. Sekarang kita mau ziarah ke Rasulullah SAW. Yang belakang Banyuwangi nih, okay. Banyuwangi punya. Banyuwangi. Nama siapa, Pak? Pak Suhadi Wahid. Pak Suhadi Wahid, Banyuwangi. Ini bau reksonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jamaah untuk menunaikan sholat dua rakaat, yaitu sholat subuh. Padahal ngeliatin semua itu ngapain tuh, wey? Ngeliatin. Nah, ini dukun nih. Ini dukun nih. Dukun bukan nih. Insyaallah semoga kalian semua bisa tercapai sampai di sini ya, sahabat-sahabat. Insyaallah bulan Januari kalau tidak ada halangan kesini lagi. Insyaallah, insyaallah, insyaallah kalian bisa ikut bareng sama saya Januari ya, bisa mendaftar ke Padepokan. Tapi ke Padepokan ya daftarnya ya. Kalau mau umroh bareng. Oke, kita akan lanjut. Insyaallah, insyaallah.
kita menunaikan sholat ya sahabat-sahabat. Sholat, 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 sholat. Orang jutaan di sini, jutaan umat. Alhamdulillah, kita selesai sholat menuju raudah makam Rasulullah.